Lumajang, 19 November 2019, tim Kobra bersama koordinator pengaduan korban Kinet dan beberapa mantan leader Kinet melakukan pengujian produk Kinet yang diklaim sebagai alat kesehatan di markas tim Kobra Lumajang. Elektromagnetik tubuh, kemudian dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, nanti para korban-korbannya kita hadirkan untuk memperagakan seperti apa sih pada saat itu tipu daya yang disampaikan oleh orang-orang ini terkait dengan produk-produk yang diperjualbelikan tersebut, yang pasti tidak ada izin edarnya dan manfaatnya juga sebenarnya sangat-sangat diragukan. Bisa saya katakan sebagai minim manfaat karena semuanya hanya ada teknik-tekniknya untuk angkat orang, sebenarnya ada teknik-tekniknya. Ini coba kita pelajari. Dalam praktik ini tampak bahwa produk-produk yang dijual oleh Kinet tidak memiliki khasiat apa-apa. Pengujian ini membuktikan bahwa Kinet melakukan pengelabuan terhadap korban sehingga produk yang dijual dapat memberikan khasiat kesehatan bagi siapapun. Produk yang ditawarkan oleh Kinet seperti Amizwa Chakra sebagai alat kebugaran yang berfungsi untuk meningkatkan energi tubuh. Amizwa Cipendan sebagai alat untuk melindungi tubuh dari gelombang elektromagnetik, Amizwa Biolex sebagai alat terapi sinar yang dapat mengobati persendian. Namun, pertanyaannya, apakah benar produk-produk ini dapat menyembuhkan segala penyakit pada manusia? Atau jangan-jangan ini hanyalah kedok semata untuk mengelabui para korban? Bisa menyembuhkan segala macam penyakit ini caranya di dimasukkan dalam itu langsung bisa sembuh segala macam penyakit. Cuman penyakit apa yang nggak bisa sembuhkan? Patah tulang sama patah hati ya. Coba gelasnya kan. Mangkok boleh. Ada beberapa teknik yang dilakukan sehingga produk ini tampak begitu nyata dapat memberikan khasiat untuk manusia. Namun apakah benar? Dulu sebagai ini, yang memperagakan. Artinya dulu termasuk orang yang mempresentasikan terkait dengan penggunaan alat-alat ini. Apa, gimana? Gak harus direndam ya. Kalau gitu gak harus direndam ya. Yang penting melalui media senggol ke senggol. Coba. Oh yang minum. Coba yang minum. Coba minum. Coba. Mones. Nanti habis diminum diapain? Nah, kan. Oh suruh duduk. Atau bapak duduk dulu. Kursinya ada ke sini ya. Agak ke sana. Ini pak. Ternyata berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, meski itu dengan cara mengelabui. Anda bisa simak dalam tayangan ini bahwa beberapa teknik dilakukan untuk mengelabui para korban. Ini sekarang Bapak posisi biasa saja Pak, jangan tegak. Sebelum diminum diangkat dulu.
bisa.
biasanya kalau sebelum anu ngadep sini. Nah. Sebelum kalau biasanya sebelum dikasih atau diterapi dengan produk-produk ini biasanya ini enggak kuat sih kalau ditarik. Ini apa ini? Ini biodis. Biodis. Jadi beda-beda nih biodis ada 1 2 3. Kenapa artinya 1 2 3 4 5 6? Kenapa sih enggak bawa apa? Ini namanya biodis 2 ini. Biodis 2. Jadi apa ini? Sama di putar juga. Padahal tekniknya supaya tidak kuatnya tadi. Nah itu kan terlihat tuh bisa tuh. Karena ditarik kan gitu, ya mas. Nah itu padahal udah minum. Tapi kalau kita mau buat kuat, dibuat supaya tidak ditarik ke sini. Nah tapi tekan ke bawah saja. Jadi seakan-akan kalau pakai biodis atau cakra, nah dia tekannya ke bawah. Nah, jadi mau di naikin juga nggak apa-apa. Nah, caranya ke depan. Coba sih ke belakang. Ya, itu tuh teknik. Teknik yang diciptakan. Jadi seakan-akan orang yang akan terpengaruh kalau tidak paham. Seperti itu, Mbak. Nah, itu. Jadi mau kita tarik sedikit saja nih ya. Tahan yang kuat. Nah, tapi mau dibungkit kan? Bisa karena teknik yang dipermainkan. Itu sama lagi. Ini seakan-akan kalau sudah minum bisa begini ya. Ini bisa sekalian bongkar teknik-teknik penipuannya. Nanti ini kan adalah bentuk tipu daya. Tipu daya jadi seakan-akan mereka dengan meminum alat itu kemudian tadi jadi kuat. Betapa cerdasnya untuk mengelabui korban. Meski produknya adalah produk gagal, namun tampak kuat.